Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut merupakan proyek lampu otomatis berbasis dengan LDR. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasannya terdapat beberapa komponen elektronika, yaitu ada dioda 1N4007 ya. Kemudian ada resistor 3 mega ohm. Kemudian ada SCR. Di sini yang saya pakai adalah SCR 2P4M. Lalu di sini ada LDR ya, ada kabelnya. Setelah itu ada lampu AC beserta fittingnya dan kabel steker atau kabel AC. Nah, ini merupakan rangkaiannya seperti ini ya. Nah, sekarang kita akan uji coba terhadap rangkaian tersebut. Langkah pertama, kita pasang steker ini ya ke kontak. Kita bisa melihat ya, di sini keadaan masih terang ya. Kalau keadaan terang, keadaan sekitar terang, maka lampunya tidak menyala atau menyala tapi redup gitu ya. Kalau kita tutup ya, LDR ini kita tutup dalam arti keadaan gelap, maka lampu menyala secara terang seperti itu. Kita buka, ya, kita tutup seperti itu. Jadi ada perbedaan kondisi ya. Ketika keadaan terang maka lampu mati, keadaan gelap maka lampu nyala secara terang seperti itu. Berarti rangkaian ini berhasil hanya menggunakan komponen dioda, kemudian SCR, LDR, dan resistor 3 mega ohm. Demikian video demonstrasi dari saya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.